Oke, sebalik lagi sama gue Vipin Suri di Sarjana Musik. Ya, hari ini gue akan nobar. Ini adalah first time gue nge-reaction konser full dari Popin Party, teman-teman ya. Ini judulnya adalah Bang Dream 4th Live Miracle Party 2017, teman-teman. Berarti sekitar 5 tahunan lalu lah, guys ya. Oke, ini thank you banget untuk kalian yang sudah ngasih gue link ini, teman-teman. Jadi kita bisa bikin nobar untuk Popin Party. Ini sekitar 2 jaman ya. Kayaknya akan gue bagi jadi 3 part, teman-teman. Sekitar 40 menitan, guys, per partnya ya. Oke deh, kalau gitu gak usah lama-lama lagi. Ini langsung aja kita reaction akan jadi seperti apa konser ini. First time gue nobar konser fullnya Popin Party, guys. 3, 2, 1. Oh, dia panggung tengah gitu, guys. Gila, pas lampunya mati langsung. Oh, oke. Ini Aimi mode kawaii nih, guys. Oh, apa nih bacanya? Anda bisa bahasa Jepang nggak, guys? Oh, terlihat sangat happy, guys, mereka. Ini udah konsernya atau zaman dulu, jangan-jangan? Oh, flashback ya, guys? ドリーマーの皆さんの前で発表するまでは本当に実感がわからなかったんですけど、あまりにももう武道館っていう会場がすごすぎて。Gak ada subtitle, guys, gak apa-apa ya. Yang penting kita nonton konsernya.